Pohon ara tua yang dulunya sentiasa menjadi tempat berteduh dan mainan kanak-kanak di kampung Sarang Tiung Rompin bertukar menjadi pohon yang menakutkan. Bukan kerana terdapat penunggu di pohon ini, sebaliknya pohon berusia 30 tahun ini menjadi habitat ulat bulu. Ia bukan sahaja menyerang pohon terbabit tetapi turut menimbulkan masalah kepada penduduk sekitar. Ratusan ulat bulu memasuki rumah, merayap di dinding termasuk dapur dan bilik tidur. Tu, macam mana pun masih tak tahan lagi. Pergi pula klinik-klinik tutup. Pergi lagi klinik Asifah di injeksi. Pada injeksi tu, malam tu malam ni lah tak kata. Pagi besok bila menyapu, bangkai-bangkai dia mati ni. Semula. Dia kata pula semula makan ubat apa semua. Dia pertama sekali lepas mandi. Lepas mandi yang kita rasa macam dah sempatnya. Pagi-pagi tu makcik. Nyapu dia gatal pula. Memang bayu lah bulu ni. Dia bukan gatal biasa. Dia memang tak tahulah macam mana.